can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sudah mempersiapkan duel melawan Borneo FC. Laga pekan ke-16 Liga 1 2023-2024 antara kedua tim akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu, 21 Oktober 2023. Pertandingan ini akan jadi ujian berat bagi tim Maung Bandung. Pasalnya, tim lawan saat ini duduk di posisi puncak klasemen. Demi mendapatkan hasil maksimal, Ciro Alves dan kawan-kawan sudah melakukan persiapan. Bojan Hodak saat ini masih memantau perkembangan kondisi fisik anak asuhnya. Semua pemain juga sempat diberikan waktu libur setelah duel melawan Persebaya Surabaya. Secara keseluruhan pemain yang ada dalam kondisi prima. Untuk menguji kondisi pemain saat ini, Persib juga menggelar sesi game internal dengan intensitas tinggi. Target untuk pemain adalah memantau kondisi fisik. Mereka memang tidak 100% tapi sudah cukup bagus dan tidak ada yang cedera, ujar Bojan Hodak. Jelang melawan Borneo FC, Persib harus memaksimalkan pemain yang ada. Pasalnya, 4 pemain yakni Edo Febriansyah, Mark Klok, Rahmat Irianto berada di Timnas Indonesia. Sementara itu, Daisuke Sato masih bersama Timnas Filipina di Jeddah FIFA Matchday Oktober ini. Meski tanpa 4 pemain Timnas, pelatih asal Kroasia ini menegaskan bahwa persiapan yang ada sejauh ini berjalan lancar. Memang kami kehilangan 4 pemain ke tim nasional. Saya rasa secara keseluruhan kami sudah siap untuk menghadapi pertandingan melawan Borneo, ujarnya. Jelang pertandingan ini Persib memiliki modal yang cukup apik. Mereka baru saja mencatatkan kemenangan dengan mengalahkan Persebaya 2-3.